Hai, saya Widyawati. Usia saya 70. Dan saya kebetulan pekerja seni. Tapi saya ibu rumah tangga. Jangan maklum dengan pikun. Halo, ketemu dengan saya Gerry Puraatmaja. Kali ini untuk channel khusus Alzheimer's Indonesia. Dan ini adalah kesempatan untuk bisa ngobrol tentang tips sehat bersama Ibu Widyawati Sofyan. Oke, Mama ada satu pertanyaan lagi tentang pelajaran hidup apa yang didapatkan setelah Ibu, Ibunda terdeteksi demensia juga. Iya, memang awal ketika kita ke dokter sama dengan ayah saya dan ibu saya, lalu dokter menjelaskan itu dikatakan kurang gizi ya, karena ternyata ibu saya memang diet dengan caranya sendiri bahwa ternyata itu salah sama sekali. Jadi saya kira ini pelajaran untuk siapapun ya, kalau mau diet coba kita konsult sama dokter. Atau paling tidak kita buka buku di mana yang benar yang seperti apa gitu ya. Jadi yang penting saya kira bukan dietnya ya, saya kira mesti masalah sehat dulu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita sudah sehat tentunya kita baru berusaha untuk ya kita mengurangi. Apalagi usia katakan saya seperti saya, kita kurangi. Jadi saya ini saya lebih banyak kepada makan, lebih banyak mengutamakan sayur dan buah-buahan gitu loh. Yang saya dengar dari kebetulan waktu itu dokter bilang itu bagus sekali untuk kulit. Oke, saya lakukan. Saya lakukan dan memang betul kan kalau buah dan sayuran itu bagus dan untuk pencernaan ya kan. Nasi dikurangi itu aja, tapi tetap jangan mencoba untuk diet sendiri gitu dengan oh saya mau ini, tapi ternyata itu salah. Jadi kembali lagi kepada masalah ibu itu satu pelajaran ya buat buat anak-anaknya di mana tadi seperti saya katakan tadi bahwa kita harus bisa mencoba untuk jangan salah melakukan diet itu. Jadi karena diet itu ternyata akibatnya fatal banyak. Banyak sekali, karena kita tahu bahwa tubuh ini kan perlu, si otak perlu ini, si ini perlu ini, si ini perlu ini. Jadi semua itu dibutuhkan dan tentunya dengan usia kita ya mengurangi. Apalagi kalau seperti saya sekarang ini yang sudah lama sekali saya mengurangi gula. Karena kita tahu ya bahwa gula itu memang kalau kita sudah kena gula itu aduh larinya ke ginjal dan udah kemana-mana. Jadi itu kita berusaha. Gitu. Itu yang paling penting kita usaha untuk bisa lebih baik. Gitu.